Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan umat Islam milenial, dimana kita ketahui bahwasanya di Timur Tengah sana sedang terjadi pemberontakan atas nama kelompok Islam, yaitu ISIS. Mereka membunuh, menghancurkan, memerangi, bahkan menggulingkan pemerintahan yang sah di Timur Tengah sana. Dengan dalih apa? Dengan dalih agama Islam, bahwasanya negara harus terbentuk dengan asas Islam dan harus berjalan sesuai dengan ajaran Islam menurut versi mereka sendiri. Ini tidak dapat kita benarkan. Rekan-rekan umat Islam milenial, bagaimana kita ketahui kekerasan dilarang di dalam agama Islam. Kita tidak boleh membunuh, menyakiti, atau bahkan mengolok-olok dengan alasan apapun. Sebagaimana agama Islam itu adalah agama yang damai, yang berarti kedamaian dengan kata as-salam, maka seyogianya kita sebisa mungkin menyayangi, kita juga saling menghormati dan juga menyepakati apa yang telah terjadi berjalan baik selama puluhan atau ratusan tahun di negara-negara dengan adanya undang-undang, dengan adanya undang-undang dasar, dengan adanya konstitusi, di mana itu adalah hasil ittifak di antara seluruh warga masyarakat. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.